Namanya Tono. Panggilannya Ono. Panggilannya Ono. Ono opo. Potong skripsi tipis rapi. Tipis rapi alias botak. Tanpa 20 tahun lebih muda dari sekarang. Oke, Labik Gali alias balik lagi bersama saya Patrick Jainan di konten YouTube-nya Herna Studio di segmen COR Cukur on the Road. Kali ini gue bakalan samperin orang yang udah komen dan yang udah terpilih hari ini. Cuacanya juga hari ini mendung-mendung abis hujan, jadi kita langsung samperin aja. Oke? Daerah mana? Daerahnya itu daerah Pasar Santa. Sip. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di lokasinya. Daerahnya itu Pasar Santa, lebih tepatnya itu di daerah Cikajang. Sekarang gua telepon dulu orangnya kali ya. Gua telepon dulu orangnya. Halo. Oh ini udah ada. Halo. Gue udah sampai nih pak. Oke, sesuai titiknya yang dikirimin tadi. Oke oke oke. Ah, itu dia orangnya tuh. Nah orangnya itu. Sip. Aman. Sip. Cukur kita ya. Dimasukin ke dalam. Biar enak ngobrolnya kan, biar pakai audio sama-sama, biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Ternyata bapak-bapak. Ternyata bapak-bapak. Oke, sip, tes. Kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong, Pak. Kenal. Namanya siapa? Saya Tono. Asik. Namanya Tono. Panggilannya Ono. Panggilannya Ono, Ono Opo. Hah? Oh rambutnya gimana nih? Gua mau potong gimana nih? Waduh, ini dia ada putih semua. Ada agak udah pirang kawan-kawan. Rambut. Bapak kerjanya apa? Kerjanya apa, Ono? Security. Asik. Bapak nih security nih, teman-teman. Jadi kalau security kan identiknya biasanya tuh rambutnya harus rapi. Kan harus tipis, jadi Gantek. Bakalan kita rapiin aja rambutnya biar kalau kerja dia agak awet muda dikit. Iya. Ya, ya kan? Tidak dapat teguran juga. Ah, itu salah satunya dia tidak dapat teguran dari bosnya. Bos. Langsung aja kali. Oke, siap. Boleh. Oke. Tapi cukurnya di sini. Boleh. Aman enggak? Aman. Pinggang masih aman enggak? Aman. Kan kita main futsal juga. Nah ini biasa potongan security. Potongan security tipis rapi. Tipis rapi alias botak. Yeah. Asal tidak tegur atasan saja. Potongan security berarti rapi. Nyaman nggak duduk di motor? Nyaman saja. Besok-besok Cleveland boleh bikin kursi barbar kali ya. Gua motongnya seperti biasa nomor 3. Kenapa gua pakai nomor 3 biar nggak terlalu tipis. Nomor 3 juga tipis banget soalnya. Kalau di tipikal rambut yang kayak gini, rambutnya dia tidak tipis. Jadi kalau gua pakai nomor yang agak tipis lagi bakalan ketipisan. Karena tengkorak kepalanya itu banyak jendolannya. Makanya kita mulai dari 3 dulu. Ntar kalau kurang tipis tinggal gua tipisin lagi. Baik, kita langsung lanjut ke overcom pakai sepatu nomor 3 nya lagi. Udah berapa lama pak jadi security? Di sini baru 3 tahun. Di sini baru 3 tahun. Iya. Sebelumnya?
Sebelumnya di Trogong 2 tahun. Di Trogong 2 tahun, security juga? Iya, dan di Jalan Cililin 3 tahun juga. Sebelum security nih, sebelum security? Iya. Dulu, sebelum security apa? Saya kerja di kantor. Kantor apa? PT Gapura Raya. Wih. Distributor oli. Wih, distributor oli. Berapa tahun di sana? Kurang lebih 14 tahun. 14 tahun? Iya. Di kantor? Iya. Terus, dari situ? Hidup di jalan. Hidup di jalan tuh gimana maksudnya hidup di jalan nih? Jadi apa? Kena PHK. Oh, kena PHK. Iya. Berapa tahun hidup di jalannya? Ya, sekitar kurang lebih 2 tahun baru dapat kerjaan. Dapat kerjaan tuh 2 tahun berarti sebelum di sini ya? Iya. Sebelum tempat sekarang ya? Iya. Nomor 2. Nomor 2. Oke. Di bagian belakang sini nih gua nggak bakalan tipisin banget soalnya kepalanya tuh agak ada yang masuk, jadi paling cuman bagian bawah ini agak tebelan, pakai nomor 3 aja yang tadi nggak gua apa-apain, takutnya bakalan coak. Koma 5. Nanti ya terakhir buat nipisin bagian bawah 0,5. Jadi ya, sekarang kita ganti ke ini detailing atau shape up. Oke, sekarang bagian sampingnya udah kelar. Sekarang kita pindah ke bagian atas. Ini atasnya paling gue benerin doang karena masih pendek. Iya. Oke, teman-teman, ini hasilnya. Oh, sana. Oh, kira di sini dua soalnya. Jadi, sana aja ya. Nah, ini hasilnya. Tadi potongannya gue cuma rapihin bagian atasnya karena bagian atasnya itu masih pendek. Sampingnya gue nggak tipis-tipis banget. Soalnya tulang kepalanya di bagian belakang tuh ada yang coak. Di bagian belakang sini tuh agak ada masuk tulang kepalanya. Jadi, nggak boleh tipis banget biar dia nggak kelihatan coak. Bagaimana? Aman nggak cukurannya? Aman, rapi. Spionnya di sini. Saya puas. Lihat dulu dong. Tanpa 20 tahun lebih muda dari sekarang. Oke, teman-teman, kita udahan dulu untuk segmen hari ini karena cuacanya udah mendung. Cukurannya udah kelar. Nah, buat teman-teman yang pengen gue samperin, tolong kalau di komen sertain nama IG Instagram kalian. Kalau di komen, jadi gue bisa tahu gue bakal hubungin kemana. Soalnya gue bukan dukun, mau nebak-nebak gitu kan. Lu cuman komen, tapi lu nggak tulis Instagram lu. Gue mau hubunginnya kemana? Masa ke YouTube lagi gue komen, ya kan? Jadi sertain nama Instagramnya di komen kolom komentar. Jadi biar bisa gua hubungin atau tim gua yang hubungin, nanti gua datengin. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube dari Hernet Studio. Jangan lupa follow Instagram saya. Bapak ada Instagram gak? Ada. Ada Instagramnya Bapak, di follow. Siapa tahu kalian mau butuh security atau mau dijagain anaknya atau istrinya, bisa hubungin dia. Atau jandanya. Oh, atau jandanya kata bapaknya. Jadi tolong like,
bunyiin lonceng atau notifikasi dari kami biar kalian tahu berikutnya ada video baru atau tidak. Oke. Oke. Dadah. Sukses.